Ulasan bersempatan hadir pada acara Nvidia GT, apa ya, media partner gitu sih. Di sono tuh kita ngapainnya sih, Di? Di sana tuh kita tuh dikasih tahu GTX 1050 Ti itu gimana formanya. Terus makan-makan. Ada banyak macam makan-makan juga. Yang kita inter sih sebenarnya sono makan-makan doang. Yeah. Baju nih lumayan. Lumayan ya. Lu udah nggak pakai baju soalnya. Oke, okay, jadi di sono tuh banyak banget acara-acaranya, kayak ada barang-barang 1050 Ti juga, ada 1050 Ti juga, kita bisa tes benchmarking juga di sana. Ah, pokoknya banyak lah di sana. Dan di 1050 Ti itu salah satu di Steam itu yang paling populer ya. Iya. Terus di iCafe juga banyak kan pakai Nvidia, dan di pro e-sport itu juga banyak kan pakai Nvidia. Nah, kalau misalkan 1050 sebenarnya sekenceng apa sih, Di? Kalau 1050 ya untuk isernya ya, 1050 pastinya lebih kenceng 3 kali lipat dari GTX 650. Terus di GTA 5 itu udah di atas 60 FPS kalau kalian mau main. Berarti itu di settingan apa kira-kira ya? Mungkin di settingan high kali ya? Rata kanan gitu. Mungkin rata kanan ya. Kalau misalkan rata kanan itu 1050 di harga berapa itu ya? Itu udah lumayan banget kenceng ya. Iya, bener kali. Kalau di atas harganya di sekitaran 2 juta worth banget sih buat kalian. Iya, soalnya kita di sana juga belum tahu harganya. Belum bisa tahu harganya berapa sama si orang Nvidia-nya itu. Nah, terus kalau misalkan spek ininya nih kayak apa sih tuh 1050 tuh? 1050 ya. Kalau 1050 dulu nih, 1050 itu CUDA core-nya 640. Terus memorinya 2 GB DDR5. Terus power konsumsinya itu 75 watt. Untuk 1050 Ti-nya 768 CUDA core. Terus memorinya 4 GB, power konsumsinya juga sama 75 watt. Nah, kemarin gue di Garsona sempat rekam-rekam footage-footage sedikit-sedikit gitu sih sebenarnya. Nah, lu mau tahu gimana videonya? Kita lihat aja videonya. Nah, itu tadi dia videonya. Untuk tanggal launchingnya sih Nvidia bilang itu tanggal 26 Oktober 2016 ini sih ya, tapi kita juga belum tahu. Dan untuk hasil reviewnya nanti secepatnya kalau emang kita dapat barang, kita pasti akan review itu 1050.
Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian. Dan subscribe biar kalian jangan ketinggalan review GTX 1050 dan GTX 1050 Ti-nya. Oke, segitu dulu video ulasan kali ini. Gue Tio. Gue Rodi. Sampai jumpa di video ulasan berikutnya.